Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Power Volta Travel ingin menjelaskan beberapa produk kami, yaitu berupa tour package. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haldi, selaku Executive Officer. Dan saya Tessa, sebagai General Manager. Dan saya Yukrina, sebagai Manager Marketing and Supervisor. Power Volta Tour and Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel agent, di mana melakukan perencanaan dan pelayanan yang mengemas produk perjalanan berupa jasa yang akan dinikmati oleh wisatawan. Power Volta Tour and Travel juga menyediakan paket individu maupun kelompok, dan perusahaan kami sangat mengupayakan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi konsumen atau wisatawan. Nah, pada tour package yang kami buat yang diberi nama The Memorable of Lombok Island 3 Days 2 Night Tour merupakan kemasan paket yang dimana kami mengharapkan wisatawan mendapatkan pengalaman yang sangat menarik, yang sangat indah, agar mampu menarik minat wisatawan untuk kembali datang ke Pulau Lombok. Dan produk kami sangatlah bervariasi, tidak hanya menawarkan paket wisata alam, namun juga bermacam-macam seperti paket wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, dan juga wisata maritim yang dapat memicu adrenalin dari wisatawan. Selain kami memiliki paket perjalanan yang bervariasi, kami juga memiliki tour guide yang sangat handal dan berpengalaman, dan perusahaan kami memiliki tour guide yang mampu berbahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, dan Spanyol. Baik, jadi tour package The Memorable of Lombok Island 3 Days 2 Night Tour ini sudah termasuk hotel bintang 3 dengan fasilitas yang sangat memadai, transportasi yang akan mengantarkan wisatawan untuk traveling, boat dan snorkeling equipment atau sarana atau peralatan yang digunakan untuk menikmati keindahan bawah laut di beberapa tiga gili pada paket ini. Biaya parkir, breakfast, lunch, dinner yang menyajikan menu Indonesian food yang sangat enak dan lezat. Minuman dan makanan ringan, asuransi perjalanan, dan untuk yang tidak termasuk pada paket ini, yakni tiket pesawat atau kapal laut, keperluan pribadi, dan tip. Saya akan menjelaskan tentang tour itinerary dari paket kami. Jadi di hari pertama itu diawali dengan penjemputan wisatawan di bandara, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan yaitu mengunjungi desa adat Sukarara. Dan di desa adat Sukarara, wisatawan dapat menikmati keindahan ciri khas tradisional dari desa tersebut, dan juga bisa melihat kain yang ditenun langsung oleh masyarakat lokal di sana. Dan kemudian dari desa adat Sukarara itu dilanjutkan lagi dengan perjalanan menuju tempat makan siang, yaitu Nasi Balak Puyung. Dan dari Nasi Balak Puyung itu melanjutkan perjalanan ke desa adat Sade, yang merupakan desa tertua di Lombok, dan juga terdapat suku Sasak di sana, yang merupakan suku tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Lombok. Dan kemudian dari desa adat Sade menuju Kuta Mandalika. Dan di Kuta Mandalika terdapat berbagai atraksi wisata, diantaranya Pantai Kuta. Kemudian dapat menikmati keindahan dari Tanjung Aan dan juga Merese Hill, yang merupakan salah satu tempat yang sangat bagus untuk menikmati sunset sore hari di Pulau Lombok. Kemudian Seger Hill merupakan spot yang bagus untuk berfoto. Dan dari Kuta Mandalika, wisatawan akan diajak untuk makan malam di Segara Anak Resto yang tidak terlalu jauh dari Kuta Mandalika. Dan setelah makan malam, wisatawan akan melanjutkan perjalanan menuju hotel, yaitu akan melakukan proses check-in di Puri Saron Hotel Sedigi Lombok. Di hari kedua akan sangat memicu adrenalin wisatawan, yaitu dari hotel ke penyeberangan menggunakan bus dalam waktu tempuh 1 jam.
Dan sampai di pelabuhan, kami juga akan melakukan penyeberangan lagi ke Gilinanggu dalam waktu tempuh 10 menit. Dalam perjalanan menuju Gilinanggu, wisatawan dapat menikmati keindahan laut yang sangat menakjubkan. Gilinanggu merupakan pulau yang sangat indah yang dikelilingi oleh laut yang begitu menarik. Wisatawan dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti snorkeling, diving, menikmati keindahan laut dengan menggunakan perahu. Setelah dari Gilinanggu, wisatawan akan diajak untuk mengunjungi Gili Sudak dalam waktu tempuh 10 menit. Di Gili Sudak, wisatawan bisa rileks dan enjoy keindahan pantai Sudak sambil menikmati lunchbox yang sudah disediakan untuk wisatawan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Gili Kedis, Gili yang paling terakhir. Di Gili Kedis, wisatawan akan melakukan sesi foto karena merupakan tempat spot yang sangat instagramable. Tidak hanya itu, tempat ini juga menawarkan pesona yang sangat bagus untuk wisatawan yang menyukai ketenangan karena akan ditemukan di Gili Kedis. Di Gili Kedis juga bisa berenang dan menyelam untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Lombok. Dari Gili Kedis, wisatawan akan melakukan makan malam. Setelah makan malam, waktunya untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Jarak dari tempat makan malam ke hotel membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Jadi hari ketiga merupakan hari terakhir perjalanan bersama Pau Volta Tours and Travel. Dan dimulai dari check out dari hotel, dan yang pastinya tour guide kami akan memastikan bahwa tidak ada barang tamu yang tertinggal. Kemudian dari hotel itu dilanjutkan menuju pusat oleh-oleh Lombok yang menawarkan wisatawan wisata buatan, yaitu berbagai varian khas Lombok seperti kain tenun tradisional, gelang, patung, dan juga souvenir-souvenir lainnya. Setelah dari pusat oleh-oleh Lombok, itu akan dilanjutkan perjalanan menuju Benang Stokel dan Kelambu Waterfall. Tetapi sebelum menikmati keindahan Benang Stokel, tentunya tamu harus melaksanakan makan siang terlebih dahulu, yaitu dengan menyantap lunchbox yang sudah disediakan. Kemudian setelah makan siang, istirahat sejenak, lalu menikmati keindahan dari Benang Stokel dan juga Kelambu Waterfall yang tentunya memiliki cerita yang menarik, yaitu diketahui sebagai tempat Dewi Anjani untuk membersihkan tubuhnya atau dengan kata lain mandi, terlebih khusus untuk membersihkan rambutnya. Jadi Benang Stokel ini memiliki tinggi 30 meter dan destinasi ini berlokasi di Kampung Berik, Batu Keliang Utara di Lombok. Dan setelah dari air terjun Kelambu dan Benang Stokel, wisatawan akan diantar menuju ke Bandara Udara Internasional Lombok dan tour guide akan mengucapkan terima kasih dan perpisahan tentunya kepada wisatawan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembagian waktu dalam tour package kami. Di hari pertama menghabiskan waktu 7 jam, hari kedua 12 jam, dan hari ketiga itu 7 jam. Harga paket perjalanan Pau Volta Tour and Travel itu dibagi menjadi 3 kategori, yakni 2-5 pax itu Rp3.535.000 per paxnya, 6-10 peserta Rp2.650.000 per pax-nya, dan 11-20 pax Rp2.760.000 untuk satu pax-nya. Dalam penghitungan harga pada paket ini itu sudah termasuk asuransi perjalanan, agent commission, serta free of charge untuk satu orang dalam kategori harga kedua dan ketiga, yakni 6-10, 11-20. Untuk kontak person kami, silakan hubungi dan kunjungi situs kami melalui website www.pauvoltabesttrip.com. Sekian perincian dan penjelasan berkaitan dengan produk kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Om Shanti 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 Om.